Siapa yang tidak tahu tentang Semar? Salah satu tokoh pewayangan yang memiliki kedudukan penting di Punakawan. Semar adalah penasehat dan pengasuh para kesatria dalam kisah Ramayana dan Mahabharata. Keberadaannya sudah sangat melekat di kalangan masyarakat, bahkan figurnya banyak ditemui di banyak tempat. Salah satu tempat yang menonjol ada patung Semarnya adalah di Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar. Konon patung ini sudah ada sejak tahun 1982. Yang unik dari patung ini adalah ukurannya. Secara fisik patung ini memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan di dalamnya ada ruangannya. Hal ini terlihat dari adanya pintu masuk di bagian bawah patung tersebut. Selain mirip dengan tokoh aslinya, Taman Patung Semar ini mempunyai pemandangan areal mempesona. Selain dikelilingi sawah yang hijau, taman ini berada di kaki Gunung Lawu dan tampak jelas gagahnya Gunung Lawu. Salah satu yang menjadi daya tarik dari taman ini adalah patung Semar itu sendiri. Tokoh pewayangan yang dibuat setinggi 10 meter ini, digambarkan sedang duduk bersila di atas batu dengan gagahnya. Dan tangan kanannya menunjuk ke suatu tempat. Hingga saat ini masih menjadi misteri tempat apa yang sedang ditunjuk patung Semar tersebut. Patung ini dikelilingi dengan berbagai tanaman hias dan kolam ikan. Selain nyaman menikmati suasananya, taman ini juga sangat pas jika digunakan sebagai tempat jogging. Di lahan seluas 4,3 hektar ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan indah dan berbagai wahana pendukung lainnya. Di taman ini nantinya akan memiliki berbagai fasilitas, seperti toilet, hotel, resto, dan waterboom tentunya. Karena terletak di pinggir jalan, tidaklah sulit menemukan taman ini. Terletak di Dusun Nigasan, Desa Salam, Kecamatan Karang Pandan. Kebanyakan para traveler dari Solo akan mampir ke taman ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Tawangmangu. Patung yang dibangun sejak tahun 1982 ini memiliki 3 taman. Di antaranya, Taman Esmoyo, Taman Brojonoyo, dan Plesteran Semar. Taman yang berada di pinggir jalan ini adalah pilihan tepat bagi kalian yang sedang mencari suasana baru wisata di Tawangmangu. Untuk rute menuju Taman Patung Semar ini sangatlah mudah. Bila kita dari kota Karanganyar, ambillah jalan raya Solo Tawangmangu. Dari alun-alun Karanganyar, lurus melewati Taman Pancasila, belok kiri ambillah jalan Lawu. Sesampai di Pasar Karang Pandan, 2 km dari Pasar Karang Pandan, tengoklah ke kiri dan sampailah ke taman ini. Jika Anda punya rencana berlibur ke Karanganyar, janganlah khawatir dan janganlah bingung. Di Karanganyar banyak tempat-tempat wisata dengan panorama alam yang tidak kalah keren dengan kota lainnya. Itu tadi sedikit ulasan mengenai Taman Patung Semar yang berada di Karang Pandan. Rekomendasi tempat wisata yang patut Anda kunjungi bila kalian ingin pergi ke Karanganyar. Selalu menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan ikuti protokol kesehatan saat kalian berkunjung di Karanganyar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan info-info wisata dan tempat-tempat hits lainnya. Klik tombol subscribe dan lonceng tentunya. Semoga liburan kamu di Karanganyar menyenangkan. Bersama keluarga ataupun dengan orang tercinta.